Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah cara finishing kayu dengan mudah, cepat, dan hasil yang bagus. Mudah, cepat, dengan hasil yang bagus, irit bahan, hasil memuaskan. Yaitu untuk meja kayu jati ini, caranya seperti ini. Tapi tentunya ini setelah diamplas ya. Setelah diamplas halus dan bersih, kita yang pertama itu wood stainnya atau pewarnaannya itu dengan cara dispray. Dengan cara dispray atau di wash, lalu di wash salah satu menyepray dan salah satu adalah menguas atau mengelap. Dan ini dilakukan dua orang karena ini mejanya itu cukup besar ya, yaitu panjang kurang lebih 4 meter dan lebar itu hampir 1,5 meter, jadi lebar. Jadi dalam pengelapannya itu satu orang dan satu orang penyemprotannya atau yang wash satu orang, karena ini adalah wood stain atau warna murni ya, wood stain murni, hanya menggunakan pengencer thinner saja tanpa menggunakan sanding. Tapi apabila bidangnya kecil itu bisa dilakukan sendiri saja. Dan untuk pewarnaan wood stain ini hasilnya sangat bagus dengan cara seperti ini, mudah dan praktis seperti ini. Dan nanti apabila sudah selesai dalam pewarnaan, ini sudah hampir selesai ya, ini hasilnya sudah, warnanya itu bisa dilihat di atas ya, bagian atas tadi, baru kita lakukan sanding. Untuk tadi dari warna itu tadi setelah kering baru di sanding tanpa diamplas, tidak diamplas. Ini di sanding yang pertama untuk melindungi warna tadi. Dan nanti apabila sudah selesai sanding dan udah kering, baru kita amplas lagi, baru disanding lagi. Dan sanding bening itu, sanding bening atau sanding murni itu dua kali, tapi saya ambil hanya satu kali saja. Jadi di videonya saya ambil satu kali saja, tapi sebenarnya ini adalah dua kali sanding, tapi karena prosesnya sama, untuk menyingkat durasi saya ambil satu videonya. Nah, baru yang terakhir setelah dua kali sanding dan sudah diamplas tentunya, baru kita lakukan finishing akhirnya atau spray finishing akhirnya, yaitu dengan menggunakan clear. Yang saya gunakan ini adalah clear satin. Dan inilah hasilnya, ini belum begitu kering, boleh dilihat hasilnya bagus, pengerjaan mudah, cepat, dan irit bahan. Seperti ini caranya, kualitas dijamin oke. Dan untuk bagi bapak-bapak atau saudara-saudara, teman-teman yang membutuhkan jasa kami untuk dalam finishing, baik untuk interior, eksterior maupun furniture, silahkan hubungi nomor kami di deskripsi video. Silahkan buka deskripsi video, maka akan tertera nomor yang Anda bisa hubungi.
Ini sekian saja dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung saya membuat video lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.